malam Sobat Budaya. Berjumpa lagi kita dalam episode mengulik kenangan di Mojokerto Bumi Majapahit. Sobat Budaya, kali ini saya sedang berada di pertigaan Jalan Majapahit dan Jalan Raden Wijaya. Yang di belakang saya ini adalah Jalan Raden Wijaya. Dan saya berada di ujung timur Jalan Raden Wijaya yang berbatasan dengan pertigaan Jalan Majapahit. Pertigaan ini sebetulnya pertigaan biasa, tapi sangat besar, termasuk pertigaan yang paling besar di Jawa Timur, karena di pertigaan ini dulu terdapat terminal, yaitu Terminal Keranggan, seperti yang kita ceritakan pada episode yang lalu. Kali ini di Jalan Raden Wijaya, kita lihat Jalan Raden Wijaya adalah salah satu jalan utama di kota Mojokerto. 100 tahun yang lalu, Jalan Raden Wijaya tidak seperti ini tentu saja. Dan tentu saja juga tidak padat oleh kendaraan. Jalan Raden Wijaya 100 tahun yang lalu termasuk jalan yang sempit, dan masih banyak pemandangan sawah-sawah di kiri kanan jalan. Dan jalan ini sejak awal abad ke-20 penuh dengan pepohonan di kiri kanannya. Jalan yang belum diaspal, terbuat dari tanah kala itu oleh pemerintah Belanda, memang dikhususkan untuk sebagai satu daerah yang dikhususkan pada waktu itu untuk perkantoran milik Belanda. Karena itulah kemudian pada tahun 1920-an, di saat Mojokerto belum menjadi kota madya, masih bentuk gemeente, masih bentuk semacam kewedanaan zaman Belanda, daerah ini, Jalan Raden Wijaya ini tidak dihuni oleh penduduk, tidak ada rumah penduduk satupun. Karena memang sejak awal dirancang oleh Belanda untuk daerah yang hanya dikhususkan untuk kepentingan-kepentingan Belanda pada waktu itu. Untuk kepentingan-kepentingan Belanda, untuk kepentingan-kepentingan pemerintah kolonial. Dan memang penduduk tidak bermasalah pada waktu itu, tidak ada masalah. Karena memang daerah ini, memang penduduk enggan tinggal di daerah yang termasuk pinggiran kota Mojokerto, termasuk daerah yang luar Mojokerto. Sehingga sampai tahun 1920-an daerah ini, Jalan Raden Wijaya sangat jarang dilalui penduduk untuk berbagai keperluan. Baru kemudian Jalan Raden Wijaya setelah dibangun rumah sakit di sini dan ada perkantoran di sini, daerah ini mulai ramai. Dan terlebih-lebih lagi mulai ramai, menjadi lebih ramai lagi setelah dibuka Terminal Keranggan, di mana kendaraan dari Mojosari datang ke terminal di sini melalui kendaraan ini, melalui jalan ini. Dan jalan ini merupakan jalan utama bagi orang-orang daerah Mojosari yang mau ke Surabaya. Dari arah sana, dari Mojosari, masuk ke sini dan kemudian diteruskan ke Jalan Majapahit yang dahulu kala namanya Kediri Strat. Lewat jalan ini dan Jalan Majapahitlah orang-orang dulu akan berangkat ke Surabaya. Sekarang kita tahu bahwa orang Mojosari tidak lagi lewat sini karena sudah ada jalan bypass yang dibangun pada tahun 1970-an. Namun demikian, Jalan Raden Wijaya tetap menjadi jalan yang ramai seperti kita katakan pada awalnya tadi. Dan semacam urat nadi perekonomian di pinggiran kota Mojokerto yang sekarang sudah menjadi bagian tengah kota Mojokerto. Masih di Jalan Raden Wijaya tadi, sekarang saya sedang berada di seberang DKT, Rumah Sakit DKT. Rumah Sakit DKT ini adalah Rumah Sakit Jawatan Kesehatan Tentara
rumah sakit milik tentara yang sekarang sebagian besar digunakan untuk sebagai rumah sakit bersalin. Rumah sakit ini sudah cukup tua usianya, hampir 50 tahun lamanya, yaitu didirikan pada tanggal 4 April tahun 1973 oleh Mayor Jenderal Wijaya Sujono yang meresmikan pada waktu itu, sebagaimana tercantum dalam prasasti yang ada di rumah sakit sebelah sana. Rumah sakit ini, walaupun kelihatannya menempati gedung yang lama, memang baru berusia sekitar 50 tahun. Dan di dalam sana terdapat begitu banyak, sebagaimana layaknya sebuah rumah sakit, perawat, dan kemudian para dokter. Semuanya diurus oleh pihak tentara, dan kemudian banyak di dalam sana tentara yang siap melayani kita dengan ramah tamah. Tiada kesan angker di rumah sakit semacam ini. Tiada kesan bahwa karena dia tentara, terus kita harus merasa takut. Tidak, tidak. Mereka begitu ramah dalam melayani setiap kita yang datang untuk apapun keperluan kita yang berhubungan dengan rumah sakit ini. Selain DKT, Jawatan Kesehatan Tentara yang diresmikan pada tahun 1973 oleh Mayor Jenderal Wijaya Sujono. Kita tahu Mayor Jenderal Wijaya Sujono seorang perwira tinggi ABRI yang banyak memiliki sejarah. Juga di Jalan Raden Wijaya kita melihat adanya Perumnas. Oleh karena Perumnas ini berada di daerah Gatul, maka kemudian disebut juga Perumnas Gatul. Saya sekarang sedang berdiri di jalan menuju Perumnas tersebut. Ini jalur keluar dan itu jalur masuk Perumnas. Perumnas ini merupakan satu Perumnas yang pertama dibangun di Mojokerto, yaitu pada akhir 1970-an sampai awal 1980-an. Pembangunannya secara bertahap, dan Perumnas ini tadinya merupakan satu hunian orang-orang kaya, para pejabat pada waktu sekitar awal 1980-an. Dan kita lihat Perumnas ini masih tetap lestari hingga sekarang dengan lingkungannya masih terjaga demikian asri. Ada sesuatu yang penting di daerah Perumnas ini, yaitu Tugu Piala. Sebuah tugu yang banyak dilupakan orang, dan orang melewatinya begitu saja tanpa tahu apa sebenarnya tugu ini. Tugu ini adalah satu tugu untuk mengenang jasa seorang ananda bernama Erwin Dian Santoso, murid SD kelas 6, SD Taruna Nusa Harapan di Jalan BR Supratman nomor 11 Mojokerto. Erwin, ananda Erwin, berhasil memenangkan matematika, bidang studi matematika, lomba matematika tingkat nasional sebagai juara dua. Juara dua tingkat nasional, suatu kejuaraan bergengsi ketika itu, yaitu antara tahun 84-85. Di tahun ajaran 84-85 tersebut, kemudian setelah mendapatkan juara nasional, Erwin kemudian diberi penghargaan oleh Bapak Wali Kota Mojokerto pada waktu itu, Pak Samiudin. Tak cukup hanya itu, Pak Samiudin sangat terima kasih selaku Wali Kota. Beliau sangat berterima kasih atas prestasi yang dicapai oleh Ananda Erwin Dian Santoso pada waktu itu. Sehingga Pak Samiudin dengan rendah hati mempersembahkan sebuah tugu piala bagi ananda yang telah berprestasi tersebut. Di sini kita bisa masih melihat tulisan yang mulai kabur. Monumen ini dipersembahkan untuk mengenang
prestasi yang dicapai oleh Erwin Dian Santoso, siswa SDTNH, sebagai juara dua di bidang studi matematika tingkat nasional tahun 1985. Diresmikan hari Rabu 17 Juli 85 oleh Wali Kota Mojokerto Haji Raden Muhammad Samiuddin BA. Tugu ini sebetulnya lebih daripada sekedar tugu. Ini adalah tugu untuk mengenang jasa seorang anak manusia yang telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai suatu prestasi demi kebanggaan kotanya, yaitu Kota Mojokerto. Sayang, di tahun 2000-an, jika tidak salah dengar, Ananda Erwin Dian Santoso telah meninggal dunia karena suatu penyakit. Tunduk yang sedalam-dalamnya, hormat yang setinggi-tingginya, kita persembahkan untuk Ananda tersebut yang telah berjasa membanggakan kota, yaitu Kota Mojokerto. Tugu ini dibangun di daerah di mulut jalan menuju Perumnas sebagai tanda bahwa Erwin Dian Santoso adalah seorang warga, seorang anak kebanggaan Kota Mojokerto. Tugu ini makin lama makin aus dimakan hari, dan orang pun makin lama makin melupakannya. Museum Gubuk Wayang kembali memberikan aid memori, bantuan ingatan kepada kita semua agar jangan sekali-kali melupakan sejarah.